guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Jadi hari ini kami mau staycation ya. Staycation yang pertama di tahun 2023. Semoga nanti ada staycation berikutnya. Jadi hari ini kita mau staycation dekat-dekat aja ya, di dalam kota. Tepatnya di Four Point Hotel Pakuan Indah. Nah, ini kita baru mau berangkat, sekarang jam 1:30. Terus nanti kita akan explore kira-kira ada apa aja di situ. Oke, kita lanjut lagi nanti setelah dekat ya. Kita akan jelaskan gimana aksesnya dari mulai parkiran sampai nanti kita akan room tour. Oke, see you. Kita langsung lanjut check-in ke lobby. Sampai setelah drama pencarian lokasi. Flashback. End of flashback. Jadi ini taman bathroomnya seperti ini. Tadi juga dapat welcome drink. Oh iya, welcome drink. Masukin ke atas aja. Ini ya. Apa namanya? Beras kencur. Beras kencur. Wow. Unik ya, di sini meskipun modern tapi masih. Ya memang temanya di sini tradisional sih. Oh gitu. Soalnya restonya itu namanya kalau nggak salah zaman dulu resto. Ah. Bisa kita ke situ.
terus kita dapat meja dan kursi yang sangat, saya rasa sangat cozy ya. Terus free wifi, terus kemudian ini ada alarm juga yang bisa kita set telepon, terus ini sama reading light ya. Terus yang kita tunggu-tunggu, kita mau ngecek gimana kita dapat view. Karena kita di lantai 12, jadi otomatis tentu kita dapat pemandangan yang sangat-sangat tinggi ya. Nah, ini city view. Jadi ini yang akan kita nikmati satu malam. Ini kita lanjut lagi, mungkin nanti kita akan ngecek ke pool sama gymnya ya. Nanti sore masih jam 3 sambil nunggu matahari akan redup. Oke, sampai ketemu nanti. More moments later. Halo guys, selamat malam. Jadi ini sudah mau jam 8. Kita mau jalan-jalan dulu ke Pakuwon Mall karena kebetulan Four Point sama Pakuwon itu kayak jadi satu gitu ya. Jadi ada penghubungnya langsung. Jadi nanti kita turun lift ke lobby. Nah, itu kalau keluar ke kiri itu langsung ke Pakuwon Mall. Nah, ini kita mau nunjukin dulu ke kalian kalau malam pemandangannya keren banget ya. Nah, arah sana itu ke arah UNESA ya. Itu kalau ke sebelah kiri sana itu arah ke Landmark Mall. Nah, ini keren banget nih kalau menurut saya. Kita bisa ngelihat city view dengan cahaya kelap-kelip mobil dan motor di malam minggu. Oke, setelah ini kita akan cari makan atau jalan-jalan di Pakuwon Mall. Ikuti terus. Nah, terus nanti itu kalau ke hotel supaya parkirnya free, kita mesti nyetempel karcis parkirnya gitu. Nah, kita mau di sini. Kita mau jalan-jalan dulu, habis itu nanti sekalian pulang balik ke hotel. Kita mau nyetempel ini. Oke, ikuti terus. 2 hours later. Halo guys. Jadi setelah muter-muter kurang lebih berapa jam? 1 jam ya? 1 jam setengah. Lebih kita cari-cari. Saya pengennya ramen. Terus rewel guys, rewel. Terus cari kemana-mana. Ternyata yang kita temukan ternyata satu lantai di atasnya pas. Di atasnya Four Point ya, pintu masuknya. Ini kita lagi di Shijima Row. Di ini nih. Di resto Jepang ya. Masa nggak ada promo? Jadi beli satu miso ramen dapat satu miso ramen lagi. Jadi dapat dua. Buy one get three. Oh iya, itu maksudnya. Di sini rame guys. Karena mungkin ya malam minggu ya. Iya. Rame. Terus kita lagi nunggu pesanan kita. Nanti kita review makanannya terus balik ke hotel. Thank you.
makanan sudah datang, perut sudah lapar, waktunya kita makan. Beneran dah. Ini nilainya 11 dari 10. Soalnya dapat promo. Dapat promo yang kedua lapar. Several bad puns later. Tomorrow. Jadi ini sekarang jam 7 pagi, kita mau berangkat sarapan ke zaman dulu resto ya. Oke, yuk. Oke guys, ini kita sudah di resto. Di sini ada live musiknya. Kembaliin kemana? Ini lah, ini dimasukkan sini yang kotor. Halo guys, ini sudah menjelang jam-jam check out ya. Jadi sebenarnya masih jam setengah sebelasan, tapi kita mau check out duluan. Jadi ya itulah kurang lebih
staycation kami selama satu malam. Overall luar biasa, Pasuruan indah ya. Jadi setelah ini kita mau check out. Terus nanti kalau kalian butuh info apa-apa, langsung aja komen di kolom komentar, insya Allah akan kami balas. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.